Semalam kolam tetanggaku kebanjiran. Karena banjir, ikannya banyak yang hilang. Aku mau bantu cari di parit ini. Tiba-tiba aku melihat sesuatu di sini. Kira-kira ini apa ya? Aneh banget. Karena penasaran, aku pun menginjak benda ini. Tiba-tiba aku pun berpindah tempat. Kok aku di tempat seperti ini? Aku mau pindah tempat ah. Aku tekan lagi tombol ini. Benda ini berfungsi untuk berpindah tempat. Kok malah di sini? Kok bisa hilang ya? Aduh, rencanaku mati. Bulu kundukku pun merinding. Rasa-rasanya ada sesuatu yang aneh di sini. Aku pun jadi ketakutan. Saat aku melihat ke belakang, ternyata di belakangku ada apa ini? Siapa yang tahu? Jawab di kolom komen. Tanpa aku sadari, di kebunku ini ada zombinya. Zombie ini mengintaiku dari jauh. Aku mencium bau amis di sini. Lo, kok ember ikan canaku jatuh? Kok bisa hilang ya? Aduh, rencana. Tak lama kemudian aku merasa ada sesuatu yang aneh di sini. Aku pun beranjak pergi. Saat aku berjalan, tiba-tiba aku lihat ada bayangan di sini. Pelan-pelan aku melihatnya. Oh my god. Ternyata ini adalah zombie. Aku pun berlari kencang. Aku pikir aku sudah aman. Tak lama kemudian, ternyata zombie itu di belakangku. Aku beritahu temanku untuk lari dari zombie itu. Untung saja zombinya terpleset. Saat aku lagi tidur, ada orang yang menyandra kolam di belakang rumahku. Karena lelah mengurusi banjir, aku lupa memperbaiki kandang kolam di belakang rumahku. Pencuri ini langsung lompat masuk ke dalam kolamku. Di kolamku ini beraneka ragam jenis ikan cana yang harganya jutaan. Tiba-tiba pencuri ini melihat ada serokan di sini. Dia pun mengambil ikanku dengan serokan ini. Tanpa berlama-lama, pencuri ini pun menyerok ikannya. Pas banget saat aku bangun tidur, aku mau mandi. Tiba-tiba kulihat ada seorang yang mencurigakan ini. Tentunya ini si maling. Aku pun mengejar si maling ini. Buset, aku pun terpleset. Akhirnya pencuri ini berhasil kabur. Saat ku tangkap, dia pun berhasil lompat. Makanya jangan suka mencuri, beginilah akibatnya. Untuk bahan praktek, temanku ini melakukan sesuatu. Kira-kira temanku ini mau lakukan apa? Kita ikutin yuk. Aku mau kasih makan ikan lili pakai pelet ikan cupang. Kira-kira ikan liliku mau nggak ya makan pelet ikan cupang ini? Aku mau coba dulu ah. Temanku pun melakukan eksperimennya. Sulit ditebak, ini di luar nalar. Lo, ikan lelenya kok pada muncul ya? Padahal pelet ikan cupang itu kecil-kecil, aneh. Sedangkan ikan lelenya pada besar tuh teman-teman. Eksperimen kali ini berhasil. Kasih makan ikan lele pakai pelet ikan cupang. Oke teman-teman, yang punya ide, silakan tulis di kejutan komen, terbaru komen siapa ya? Yang komennya terbagus 10 komen teratas, kami akan buat video eksperimennya. Buruan komen, jangan sampai kamu ketinggalan.